Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak cerita tentang sebuah kereta yang semalam baru rasmi dekat dalam negara kita ni. Ini merupakan Proton X70. Tetapi kali ini kita nak cerita tentang perkara sebenar yang semalam 2 hari lepas saya buat video tu untuk kita tahu anggaran. Tetapi yang ni confirmation sebab kereta pun dah keluar, dah lancar. So, pada yang belum like, subscribe dan share pada kawan, bolehlah buat dulu sebabnya kesian nanti orang tak tahu information tentang Proton baru ni kan. So, benda yang paling utama saya nak cerita adalah tentang spesifikasi ataupun apa yang ada tentang kereta ni. Okay, nombor satu tentang dia punya harga. Kalau kita nampak kali ni dia datang dengan 5 spek utama, di mana harga permulaan bermula pada RM93,000 sehingga RM121,000, di mana ini merupakan harga yang lebih murah dibandingkan dengan yang batch ataupun keluaran CBU dan CKD first generation untuk kereta X70 ni lah. So dari segi rupa paras dia tak jauh beza, sama saja. Tetapi dari segi harga ada agak jauh berbeza, di mana pengurangan, kalau kita nampak CBU unit dulu dibawa masuk pada harga permulaan standard bermula pada harga RM99,000, tetapi yang ni dia bermula pada harga RM93,000. So memang agak jauh jugalah harga. Tetapi itulah, dari segi power engine dia ada turun sedikit. So kita detailkan lain pula. Okay, yang kedua kita nak cerita tentang dia punya spek. Kali ni dia spek datang dengan 5 pilihan, di mana pilihan dia sedikit berbeza. Yang dia didatangi dengan satu pilihan sahaja enjin 1.8 dan empat lagi pilihan enjin 1.5. So kira siapa yang nak enjin yang sama macam yang model sebelum ni 1.8, terpaksalah ambil model yang high end ataupun premium 1.8 lah. So dia ada 5 spek. Spek yang permulaan standard 1.5 turbo TGDI, and then executive dia ada dua, executive 2-wheel drive dan executive 4-wheel drive. Yang ni pun sama, engine 1.5. And then yang ke empat dia hadir dengan spek premium 1.5. Ni spek premium 1.5. Tetapi ada lebih kekurangan dia sikit, dia tak ada sunroof. Kalau yang premium 1.8 dia ada sunroof. Yang tu dia ada special sikit lah. So dari segi rupa paras dia untuk 1.5, luaran kita akan nampak sedikit perubahan, di mana cermin sisi ataupun side mirror sebelum ni color ikut color body kan, yang dia hitam. Dia punya side mirror dia color hitam, dia tak ikut warna body. Dia ikut color dia hitam black piano lah. And then dari sudut grill hadapan, kalau kita nampak paparan grill hadapan, design dia lebih kurang. Tetapi warna dipilih, before ni dia menggunakan color grey ataupun kelabu. Tetapi yang untuk model yang ni dia menggunakan color hitam black piano, yang nampak lebih elegan, nampak lebih premium dan nampak lebih wow lah, sebabnya dia hitam. Hitam look premium. Okay, and then dari segi dia punya bumper hadapan pula, kalau kita nampak dia punya cover untuk fog light tu, dia sebelum ni dia gunakan color grey, tetapi yang ni pun ditukar kepada color black. Okay, kita pergi bahagian belakang pula. Kalau kita nampak pada bahagian belakang, kereta ni hadir dengan diffuser, bukan lampu diffuser, bahagian cover bawah tu. Dia cover bawah bumper serta kedudukan Proton, ejaan Proton tu, yang di mana sebelum ni dia menggunakan color grey, tetapi untuk yang ni dia color black piano juga. Selain dari itu, sport rim. Sport rim dia menggunakan sport rim yang sama dipakai oleh Proton X70 SE ataupun special edition tahun lepas, warna biru tu. Dia pakai color dan jenis sport rim yang sama. Size still masih sama, 19 inci. Untuk yang spek tinggi, tapi dia design tu dia dah berubah lah.
And then selain dari itu, penggunaan paling utama dua pilihan enjin untuk lima pilihan spek, di mana enjin yang hadir kali ini dia dibawa untuk spek premium 1.8 TGDI dan empat lagi spek tu daripada standard, executive, executive four wheel dan premium 1.5. Dia dapat enjin 1.5 turbo TGDI DCT di mana dia menghasilkan lebih kurang 177 PS dan torque 255 Nm torque. Dari sudut penggunaan bahan api, dicatatkan dia lebih menjimatkan bila kita pakai dalam keadaan jalan urban. Tetapi kalau kita pakai dalam extra urban ataupun jalan dalam bandar, 1.8 lebih menjimatkan. Yang tu based on carta lah, kita tak tahu based on data betul macam mana, tapi yang kita dapat tahu daripada data yang sedia ada, 1.8 lebih sedikit jimat. Atas faktor yang saya dapat tangkap, perbezaan berat enjin hanyalah dalam 60 lebih kilo sahaja antara 1.8 dan 1.5 turbo, di mana ini menjadikan dari segi kuasa power, pengurangan kuasa kuda tu lebih kurang sedikit, 15 lebih kurang. Tetapi untuk dia punya torque dia ataupun dia punya kilasan pickup dia, banyak kekurangan di mana dia menghadap kekurangan sebanyak 45 Nm torque. Ini menjadikan kereta ni sebenarnya dari satu sudut, kalau jalan highway kita tidak pakai power respond untuk torque tu, minyak akan sedikit jimat. Tetapi kalau dalam bandar dengan body yang berat, kita akan rasa underpower dan kita akan tekan minyak lebih sikit. Ini yang menyebabkan minyak ada kuat sedikit. Tetapi untuk Rotec memang ya, Rotec sememangnya lebih menjimatkan. Dan untuk varian ni, dia tidak gegar seperti mana 1.5 TGDI yang dipakai dekat X50. Kalau X50 tu dia rasa gegar sedikit lebih dan bising enjin 3 silinder tu kedengaran atas faktor peredam bunyi bahagian boot dah ataupun hood hadapan, serta cover enjin yang plastik. Yang ni cover enjin dia agak sedikit macam cover tempat duduk. Kalau kita pernah nampak motor punya tempat duduk cover belakang tu, dia keras-keras macam tu tapi dia ada lembut kan, dia macam tu. Senang kata dia menggunakan macam polystyrene lah, dia macam menggunakan bahan polystyrene. So pada kawan-kawan yang nak dapatkan kereta ni, boleh dapatkan dekat mana-mana cawangan pengedar. Dan yang model ni juga bahagian interior saya lupa nak sentuh, bahagian interior dia menggunakan interior black. Before ni dia menggunakan colour beige colour, di mana dia menggunakan colour cream-cream putih tu. Tetapi yang ni dia menggunakan colour black, macam X50, so nampak lebih premium lah dan senang jaga. Okey, pada kawan-kawan yang belum like, subscribe dan share, bolehlah buat dulu. Dan support channel saya ni. Semoga Maju Jaya channel ni memudahkan kawan-kawan untuk memilih kereta. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.